Hai, ketemu lagi dengan Rakai Magelang. Kali ini kembali kita akan jelajah di Bali. Kita akan mengunjungi Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong terletak di Pura Blanjong yang termasuk wilayah Banjar Blanjong, Desa Sanurkau, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Prasasti Blanjong merupakan prasasti dibuat dari bahan batu padas, disebut dengan Sila Prasasti. Prasasti ini berbentuk tiang batu atau berwujud bunga teratai. Ukuran prasasti ini memiliki tinggi 177 cm dan garis tengah sekitar 62 cm. Tulisan yang terdapat pada prasasti Blanjong dipahat pada kedua sisinya. Pada sisi barat laut ditulis 6 baris tulisan memakai aksara Pranagari yang biasa dipakai di India Utara dan bahasa Bali kuna. Pada sisi tenggara ditulis dengan 13 baris tulisan menggunakan huruf Bali kuna dan bahasa Sanskerta. Aneh ya? Menarik ini. Biasanya aksara Pranagari itu bahasanya Sanskerta. Kemudian aksara Bali kuna itu bahasanya juga Bali kuna biasanya. Tapi ini dibalik loh. Sungguh menarik ini. Mengapa bisa terjadi? Prasasti Blanjong dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa pada bulan Palguna, bulan ke-12 tahun Syaka, yakni tahun 835 Syaka atau 913 Masehi. Ditinjau dari segi paleografinya, bentuk huruf yang digunakan pada Prasasti Blanjong sejaman dengan prasasti-prasasti singkat yang ditemukan di Candi Kalasan di Jawa Tengah. Huruf semacam ini lazim digunakan di India Utara dan di Indonesia. Berkembang penggunaannya pada abad ke-8 dan 9. Prasasti Blanjong merupakan prasasti tanda kemenangan atau sering disebut dengan Jayastamba atau Jayasila. Dari unsur bahasa dan tulisan yang digunakan serta isi Prasasti Blanjong menunjukkan bahwa cagar budaya ini mencerminkan kearifan lokal di bidang iptek dan kekuasaan atau politik. Penggunaan dua bahasa bilingual dan dua huruf Biskrif menunjukkan adanya kemahiran, penguasaan, dan wawasan pengetahuan masyarakat pada masa kerajaan Sri Kesari Warmadewa pada abad 10 Masehi. Temuan prasasti seperti ini tergolong unik dan hanya satu-satunya ditemukan di Bali. Umumnya prasasti di Bali ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta huruf Pranagari atau menggunakan bahasa Bali kuno, huruf Bali kuna. Sedangkan prasasti Blanjong dibuat dengan dua bahasa dan dua sistem aksara. Keistimewaan lainnya dari prasasti Blanjong adalah penggunaan sistem silang dalam penulisan huruf dan bahasanya, yaitu bahasa Sanskerta ditulis dengan huruf Bali kuna, sedangkan bahasa Bali kuna ditulis dengan huruf Pranagari. Fakta ini menunjukkan bahwa si penulis prasasti atau citraleka adalah orang yang telah mahir dalam pengetahuan bahasa dan dalam tata tulis serta penggunaannya, terutama pada dua jenis bahasa dan huruf tersebut. Kemahiran ini tentu dilandasi oleh tradisi dan latar budaya yang berlaku pada masa itu dan tradisi sebelumnya. Kearifan di bidang politik, kekuasaan, tercermin dari isi prasasti yang menyebutkan bahwa raja telah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di Gurun dan Swal. Daerah Gurun ini kemungkinan Nusa Penida dan Swal kemungkinan adalah sekitar Ketewel. Keterangan ini mengindikasikan kekuasaan raja cukup luas dan mungkin seluruh wilayah Bali. Dalam prasasti juga ditulis tentang kutukan Sapandra yang ditujukan pada orang-orang yang melanggar isi prasasti tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Sri Kesari Warmadewa memerintah dengan tegas dan bijaksana serta menjunjung supremasi hukum. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Statham sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak aus. Bahkan, ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta dibuatkan bangunan pelindung. Mungkin prasasti ini perlu dilakukan upaya fotogrametri oleh Mbah Gun nih. Kapan nih? Ya, itulah sedikit pengetahuan tentang prasasti Blanjong. Sampai ketemu lagi dengan Rakai Magelang.
dalam beberapa sesi yang lainnya. Tetap ikuti ya, gak usah subscribe gak apa-apa. Yang penting tetap ikuti aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Out of my chest, I'll never forget what it's like to be in debt, babe. Stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain.